Base camp milik perusahaan tambang galian C di wilayah Kelurahan Pangli Selatan, Kecamatan Sesian, Kabupaten Toraja Utara, terbakar dan menghanguskan 2 unit kendaraan. Kebakaran yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik tersebut membuat warga yang tinggal di sekitar base camp panik. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga dan karyawan berjibaku memadamkan api. Namun kencangnya tiupan angin membuat kobaran api semakin membesar hingga menghabiskan 2 unit bangunan kantor dan 2 unit mobil. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Tadi waktu bangun tuh pak, itu api sudah membesar dan saya tidak tahu apa mau bikin, jadi lari saja keluar, ambil ke lari, masuk ke kamar, ambil laptop, baru lari ke sini pak. Dua dump truck yang terbakar dan puji syukur masih ada yang kami bisa selamatkan, yaitu satu mobil truk, dump truck, dan satu buah eskavator. Kejadiannya diperkirakan korsleting listrik. Ya. Armada yang kami turunkan langsung ke TKP, 5 unit. Orang turun tiga itu, orang turun dari motor itu. Untung ngerambul, naiknya tadi ngerambul.